bila Dr. Zamir kritik tentang sumber rujukan yang diambil oleh Dr. Salihah, dan saya buktikan itu yang dibuat oleh Dr. Salihah dalam kajian beliau. Anda boleh tengok di sini, anda boleh tengok dekat sini muka surat 23 kajian beliau, disebutkan di situ sesuatu yang menarik tentang keturah ini. Beliau berasal dari Timur Jauh. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Champa, dan dibagikan rujukan. Rujukan dekat mana? Nombor 6, dikenali sebagai Natrang ataupun Nyatrang. Sila lihat HTTP Britannica dan juga daripada Wikipedia. Ini rujukan yang diberikan untuk nak mengatakan bahawa keturah ini berasal daripada Champa. Inilah Profesor Dr. Salihah Yaakob, yang berpendidikan jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Ilmu Pengetahuan Islam dan Ilmu Pengetahuan Manusia. Sarjana Bahasa Arab di Universitas Islam Internasional Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 1995. Profesor Salihah Yaakob yang selalu memberikan ceramah atau kajian sejarah tentang agama, bahkan hingga sejarah Melayu, selalu saja bertentangan dengan pemikiran para pakar sejarah yang ada di Malaysia itu sendiri. Karena kajian sejarahnya tentang keturah, istri ketiga Nabi Ibrahim, yang katanya dari Melayu Champa, akan tetapi semua itu tidaklah berdasarkan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Bahkan ketika ditelusuri laman situs yang dicantumkannya itu, tidaklah sesuai, dan tidaklah ditemukan bukti-bukti kajian sejarah yang ia terangkannya itu. Lalu sebenarnya dari mana dan bagaimanakah ia bisa menyimpulkan kebenaran sejarah yang diterangkannya? Mungkinkah hanya melalui ilmu sejarah cocoklogi pemikiran ia sendiri saja? Jika hanya berdasarkan kemiripan sebuah nama, atau sebuah tempat, dan yang lainnya. Lalu disama-samakan, atau dicocok-cocokkan, semua itu sungguh kajian sejarah yang tidak ilmiah. Apalagi hanya didapat dari hasil berbagai artikel saja, atau dari sebuah buku, itu sungguh kajian sejarah yang tidak ilmiah. Tidak pantas untuk dipercaya. Jika memang ingin mengetahui tentang sejarah, seharusnya mendatangi tempat-tempat atau lokasi yang menjadi target dari pencarian sejarahnya itu, dan dari situlah ia mulai meneliti kebenaran sebuah sejarah dari hasil bukti tempat-tempat yang ia kunjungi. Barulah dapat dikatakan sebuah kajian penelitian sejarah yang ilmiah. Karena didapat dari hasil penelitian ke tempat-tempat yang menjadi sumber penelitiannya. Bukan didapat dari hasil persepsi pandangan dan pemikiran ia sendiri. Salihah Yaakob adalah seorang profesor, namun jika penelitian sejarah yang ia dapat hanya dari hasil persepsi pandangan pemikirannya ia sendiri, masih pantaskah ia disebut sebagai seorang profesor? Turah itu sendiri bermaksud kayu gaharu. Itu bukan nama asal. Nama itu diberikan oleh pendeta-pendeta Yahudi pada ketika itu terhadap wanita ini yang bekerja di rumah Kahtan. Apa maksud Kahtan itu? Ialah ketua bangsa kabilah bangsa Kahtan. Kahtan ini bangsa Arab. Namanya Keturah. Tetapi nama Keturah itu bukannya nama asal. Nama asal bagi, beliau adalah Imtali binti Yakfur. Ini disebut dalam Tabari. Imtali binti Yakfur ataupun Anmuta. Ada yang katakan namanya Anmuta. Tetapi apabila beliau sampai ke Palestin pada ketika itu melalui pelayaran orang-orang Phoenician, maka pendeta-pendeta Taurah pada ketika itu menamakan beliau adalah Keturah. Keturah ini di dalam bahasa Ibrani bermaksud bahur. Dalam bahasa Arab bahur bermaksud kayu gaharu. Ini disebut dalam Jawad Ali. Profesor Jawad Ali menyebut benda itu dan ada dalam catatan itu. Ya. Sebab itu kita boleh tahu, oh maksudnya adalah Keturah itu bahur. Bahur dalam bahasa Melayu adalah gaharu. Okey. Apabila baginda Ibrahim alaihissalam pada ketika itu sibuk dengan melayan Ismail, kan dia kawasannya jauh-jauh antara Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak di Palestin, Nabi Ismail itu di Mekah. Dan apabila wafatnya Sarah alaihissalam, maka Ishak meminta baginda berkahwin dengan Keturah. Ishak maksud Keturah masa itu menjadi pembantu kepada Siti Sarah, menjadi pembantu dan meminta berkahwin dengan baginda Ibrahim alaihissalam. Dan pada ketika itu juga Siti Hajar sudah meninggal. Siti Hajar meninggal dulu, kemudian Siti Sarah. Apabila berkahwin, maka melahirkanlah 6 orang termasuk midan-midan itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah Keturah. Keturah ini seorang watak ataupun satu watak yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir banyak menyebut tentang Keturah ini bermaksud bahur. Bahur ini adalah kayu gaharu. Bila dunia Arab, dia tidak kenal sangat Nusantara ke alam Melayu. Tetapi dia menamakan individu itu dari mana, apa yang terkenal di tempat dia. Jadi kayu gaharu ini tidak ada di tempat lain kecuali di alam Melayu. Jadi ada beberapa tempat di kawasan Champa itu ataupun Vietnam sekarang. Kalau kita tengok daripada Google sekarang pun, Nantrang ada di Champa itu dulunya nama Keturah.
dulunya nama Keturah. Jadi Champa itu merupakan satu pelabuhan terbuka. Pelabuhan yang terbuka dan terkenal. Cina pun suka datang ke Champa itu kerana di Champa itu ada satu beras. Dia panggil beras Champa. Beras Champa disukai oleh maharaja Cina dan kerajaan Cina belajar macam mana nak tanam beras itu. Itu dan itu kawasan Champa. Adakah sebelum Keturah itu sudah ada? Sudah ada orang. Dunia Melayu pada ketika itu sudah ada orang, tetapi dia bukan agama Hanifah. Sahabat-sahabat, hari ini kita nak buat satu reaction berkaitan tentang kritikan-kritikan daripada Dr. Zamir Muhyiddin pada seorang pensyarah bahasa Arab yang kerap bercerita tentang hubungan bangsa Melayu dan juga Yahudi. Bahkan dikatakan bahawa orang Melayu ini berasal daripada nenek moyang daripada isteri ketiga Nabi Ibrahim yang bernama Keturah. Jom kita baca kenyataan daripada Dr. Zamir Muhyiddin. Kata Dr. Zamir, saya baru baca kertas kajian seorang prof bahasa Arab yang dakwa Melayu berasal usul dari Keturah. Kertas kajian ini agak baru juga. Tahun lepas punya. Dakwaan klaim dia ada masalah. Mari kita hurai satu-satu. Tajuk kertas kajian, asal-usul bahasa, tamadun manusia dan perkaitan dengan rumpun bangsa dan bahasa Melayu. Satu, dakwaan Nabi Ibrahim AS ada isteri bernama Keturah datang daripada Bible. Saya sebenarnya tak tahu sama ada Islam ada sebut pasal ini. Tapi sumber yang dia petik dari Bible. Tapi dalam Bible tak sebut isteri. Ia sebut gundik, concubine. Bukti dari tradisi Islam tak ada. Bukti dari segi sains, lipatan sejarah atau arkeologi pun tidak ada. Tambah lagi, Bible yang dipetik tak sebut nama Keturah, cuma sebut gundik sahaja. Tak tahu asal mana nama Keturah ini. Cuma dalam video dia tanya, nama Keturah ini ada dalam kitab tafsir. Mohon semak kalau betul ada. Kalau tengok daripada sumber orang Yahudi, nama Keturah ini memang ada. Mereka berbeza pendapat sama ada Keturah ini isteri ketiga ataupun orang yang sama dengan Hajar. Dua, dia buat dakwaan sesuatu yang menarik tentang Keturah ini. Beliau berasal dari timur jauh. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Champa. Saya nak tahu juga daripada mana dia dapat kenyataan ini. Dia ada letak nota kaki dan nota kaki itu membawa kepada laman Wikipedia dan Britannica tentang kerajaan Champa dan nama tempat Natrang. Ulama Wikipedia cukup tidak berkredibiliti untuk digunakan sebagai rujukan dalam kertas kajian. Tapi saya buka je lah. Kedua-dua laman ini tak ada pun sebut Keturah asal dari Champa. Rupanya kenyataan itu tak berasas daripada mana-mana kajian pun. Yang diambil dari Wikipedia pun tak sokong kenyataannya. Menariknya nama asal bandar Nyatrang adalah Kautara yang berasal di bawah kerajaan Champa. Kautara ini berasal daripada bahasa kerajaan Champa pada ketika itu bermaksud Kepah Purba, Ancient Clam. Tak disebut dalam kertas kajiannya, tapi Profesor Bahasa Arab itu kata dalam videonya nama asal Nyatrang adalah Keturah yang bermaksud kayu gaharu. Walaupun Kautara dan Keturah ini macamlah dekat-dekat, tapi terbitan perkataan itu berbeza. Satu dia dakwa daripada Yahudi, satu lagi daripada bahasa orang Champa dulu. Empat, dalam video dia katanya perkataan Keturah ini gelaran oleh orang Yahudi. Cuma tak diberitahu apa maksud Keturah itu daripada bahasa Ibrani. Yang dia sebut kalau bahasa Arab maksudnya kayu gaharu. Saya tak faham kenapa kalau asal usul perkataan itu daripada Ibrani tapi memilih untuk terjemahnya daripada bahasa Arab. Lima, jika nak juga nama Kautara itu berasal daripada Keturah, ada masalah lain pula iaitu garis masa, timeline. Kerajaan Champa wujud 100 tahun selepas zaman Nabi Isa, iaitu sekitar kurun kedua Masihi. Keturah yang duduk satu zaman dengan Nabi Ibrahim tentulah hidup ribuan tahun sebelum zaman Nabi Isa. Garis masa bercanggah dan bermasalah. Tambahan lagi, tiada bukti pun nama Kautara itu diterbitkan daripada Keturah. Dia pun tak nyatakan bukti. 6. Jadi, mana datangnya dakwaan Keturah ini leluhur orang Melayu? Dia tidak menyebut secara terang. Cuma, dia sebut dalam kertas kajiannya, generasi Nabi Ibrahim diteruskan di timur melalui Keturah. Dakwaan ini pun datang daripada Bible, Send Them Away Eastward. Eastward ini pun tak jelas timur mana. Negara-negara Arab itu pun dipanggil Timur Tengah. Masih timur juga. Tambah lagi konsep mata angin pada ketika itu belum jelas macam sekarang. Timur boleh bermaksud mana-mana tempat pun. 7. Akhir sekali saya lihat bahagian rujukan. Tak sangkalah dia guna juga rujukan daripada WordPress dan blog-blog yang tidak boleh dipercayai selain daripada Wikipedia. Kertas kajian ini tak berkualiti. Tugasan, assignment pelajar pun tak bagi guna Wikipedia. Tuan-tuan boleh nilai sendiri, orang awam pun tak susah nak faham kertas kajiannya dan boleh kesan masalah. Zulhafiz Zulkifli komen, dia kata kajian delusional. Syed Munir kata, Dr. Zamir, harap terjawablah hal-hal Keturah ni. Patutlah Bani Melayu sayang betul dengan Palestin. Adik-beradik Arab kot dan adik-beradik Yahudi juga kan. Dan dia bagi satu caption gambar daripada seorang macam rabai macam tu, Ben Abrahamson. Question, in Torah it is said that Abraham, peace be upon him, has the third wife named
Keturah. But this lady is not mentioned in the Quran. Why do you think this is so? Answer: in rabbinic tradition, the name Turah means crown and was another name for Hagar, the mother of the prophet Ismail, peace be upon him, with whom the prophet Abraham, peace be upon him, spent the rest of his life. The Sarah passed away. That's mean, maksudnya Keturah itu dalam bahasa Ibrani memang ada maksud, iaitu crown, iaitu bahasa yang telah dikenali oleh orang Yahudi, dan ia adalah orang yang sama dengan Hajar. Dia adalah Hajar. Ustaz Maksudin pun komen juga di dalam post Dr. Zamir ni. Dia kata, jika saya semak guna ilmu hadis, balik awal rasanya tak lepas. Ramai orang mesis. Sahabat-sahabat, bila Dr. Zamir kritik tentang sumber rujukan yang diambil oleh Dr. Solehah, dan saya buktikan itu yang dibuat oleh Dr. Solehah dalam kajian beliau, anda boleh tengok di sini. Anda boleh tengok dekat sini muka surat 23 kajian beliau, disebutkan di situ. Sesuatu yang menarik tentang Keturah ini, beliau berasal dari Timur Jauh. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Champa, dan dibagikan rujukan. Rujukan dia kat mana? Nombor 6. Dikenali sebagai Natrang ataupun Nyatrang. Sila lihat HTTP Britannica dan juga daripada Wikipedia. Ini rujukan yang diberikan untuk nak mengatakan bahawa Keturah ini berasal daripada Champa. Dr. Zamir kata, dah ada orang nak halalkan ambil sumber blog, WordPress, Wiki untuk kajian akademik, selagi dalam itu dinyatakan sumber asal. Kalau betul dinyatakan, kita pergi je lah ke sumber asal itu. Selepas itu selidik dari sumber asal. Dalam kertas kajian nanti, petiklah sumber asal tersebut. Janganlah petik blog, WordPress atau Wiki. Selalunya sumber begini tak sediakan pun sumber asal. Kenapa blog dan WordPress tak boleh jadi kerujukan? Sebab laman ini tidak melalui saringan pakar untuk disemak isi kandungannya. Sesiapa boleh tulis, boleh sunting ikut selera, tak ada disiplin yang ketat. Tambah lagi, kalau rujuk blog, macam mana kita nak tahu sumber dalam itu adalah sumber asal? Kalau tanya orang tepi jalan, macam mana kita nak tahu apa yang disebutkan itu sumber asal? Sebab itu kena rujuk kertas kajian, sebab kertas kajian melalui saringan daripada para pakar sebelum diterbitkan. Dan memang tak semua kertas kajian melaluinya. Lagi-lagi dari jurnal tak berwasit dan jurnal pemangsa. Wikipedia pula tak boleh dipetik sebab isi kandungannya boleh berubah-ubah dan disunting oleh sesiapa pun. Jadi tiada kredibiliti dalam akademik. Malah Wikipedia sendiri cakap lamanya tak ada kredibiliti untuk tujuan akademik. Masalahnya Profesor Bahasa Arab itu pula bukan saja masalah petik blog, WordPress dan Wikipedia, tapi benda yang dipetik itu pun tak menyokong kenyataannya. Dia dakwa Keturah dari Champa, selepas itu rujukannya daripada Wikipedia. Bila buka laman itu, tak ada pun kenyataan Keturah dari Champa. Ini bukan isu sejarah ke apa? Ini isu metodologi kajian yang tak telus dan tak berkredibiliti. Penyelidik pelbagai bidang dah jelas pasal benda ini. Teruk macam ini sekali bagi menegakkan benar yang basah, sampai sumber daripada mimpi dan entah siapa-siapa di tepi jalan pun boleh diambil. Saya boleh baca kenyataan Dr. Zamir, saya tak puas hati. Saya nak pergi check apa yang Wikipedia, rujukan Wikipedia yang Dr. Solehah sebut itu, betulkah tak ada sebut tentang Keturah dari dunia Champa? Kita tengok. Okay. Ini kenyataan beliau dan dia letakkan link Wikipedia di sini. So, link Wikipedia dia, kita terus ke Natrang. Ha, Wikipedia dia terus pergi ke sini. Saya search Keturah. Dekat dalam artikel ni, kuat ada Keturah. Tak ada sebut. Kosong. Memang tak ada. Kautara. Kautara. Mana Kautara? Jadi sebut ni. Ah, yang ni dia sebut tentang Kautara. Kautara also translate as an ancient clan. It's a constituted empire leading kingdom and its ruling area in located in the area from. Tapi tak sebut tentang Keturah pun dekat sini. Dia sebut tentang Kautara je. Oh, memang tak ada. Saya dah check dah, memang tak ada. Boleh jadi disebabkan nama dia lebih kurang Kautara dan Keturah, boleh sama lebih kurang, kita samakan je lah. Lebih kurang macam tu lah. Wallah ta'ala. Sebab itulah isu yang saya rasa sangat penting untuk kita fahami pada hari ini. Sebab selagi mana pensyarah-pensyarah kita, orang-orang akademik kita tidak kekal di dalam disiplin akademik, iaitu memastikan rujukan-rujukan itu adalah rujukan yang valid, yang boleh dipercayai, maka kita akan berada dalam masalah yang cukup besar. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, para ahli akademik, saya tahu ramai daripada kalangan penonton-penonton kita adalah golongan ahli akademik. Pastikan anda menggunakan kaedah-kaedah akademik di dalam perbahasan. Apatah lagi dengan gelaran anda profesor, dengan gelaran anda doktor, anda ada PhD. Kami mempercayai anda kerana anda ada kredibiliti merujuk rujukan yang utama terhadap hal itu. Tetapi kalau seorang pensyarah yang hanya sebut sahaja apa yang dia mahu, sebut sahaja apa yang dia fikirkan, satu hipotesis yang hanya dia buat tanpa ada sebarang proven, tanpa ada sebarang bukti yang nyata, ini sudah perlu diperhatikan. Dengan apatah lagi apabila ia melibatkan tentang isu-isu agama, isu-isu yang dikaitkan dengan nabi-nabi kita. Wallahu ta'ala alam.